Assalamualaikum geng, welcome back to my channel One Vlog. Okay geng, video hari ni simple. Tadi aku pergi DIY, aku ada beli satu barang ni. Ni benda ni untuk servis aircon kita yang mainer-mainer, mana yang kereta-kereta ada bau pelik-pelik, lepas tu aircon kurang sejuk, kita boleh guna brand ni. Okay geng, aku tunjuk barang dia. Ni brand daripada Aeropack, ke aircon conditioner cleaner. Okay geng, kita boleh gunakan benda ni untuk servis aircon kita. Nanti aku tunjuk tutorial dia macam mana geng, ikut step by step yang diajar, dia ada ajar dekat belakang ni. Nanti kita akan buat satu persatu sampai settle geng. Stay tune geng. Okay geng, step pertama sekali untuk kita menggunakan produk ni, kita letak dulu benda ni. Kita buka laci ni. Buka laci ni senang. Kita kepak ni, sebelah pun sama juga. Angkat. Okay. Kita simpan tepi dulu. Benda ni kita simpan tepi dulu. Okey geng, kalau boleh tengok, benda ni kita kena cabut. Ikut brand kereta masing-masing lah. Kalau macam Saga Fendek ni, kita tarik ya. Kita tarik ya. Lepas tu simpan tepi. Okey, lepas ambil benda tadi tu, tadi ada cleaner ni. Kita boleh cabut, tarik. Tengok. Benda ni pun main peranan geng. Tengok habuk dia macam mana ni. Tengok ni. Kejap lagi kita basuh guna air sabun lah. Simpan tepi dulu. Okey, ni dalam ni kita akan gunakan benda ni. Kita akan gunakan benda ni untuk spray dalam tu. Tengok habuk penuh dalam tu. Patutlah aircon bau pelik-pelik, lepas tu kurang sejuk. Kejap lagi kita buat geng. Okey geng, step yang kedua, kita on engine. Okey, kita on engine. Lepas tu kita pasang benda ni full. Okey, kita punya aircon ni full. Lepas tu tekan AC. Kita tunggu dalam proses ini dalam 10 minit geng. Biar bagi habuk tu dia keluar dulu. Semua ni dia bersihkan dulu, lepas tu baru kita spray benda ni dekat dalam tu dengan air vent semua ni geng. Ada 4 air vent ni. Okey geng. Stay tune geng, tunggu 10 minit. Step yang ketiga, lepas kita matikan enjin semua, kita buka benda ni. Buka benda ni. Lepas tu kita goncang 1 ke 2 minit. Okey geng, selepas kita goncang, kita masukkan nozzle ni. Nozzle ni ke lubang ni. Tekan. Okey, settle. Lepas tu kita ni, dia panjang kan? Okey, kita spray ke dalam ni. Okey, kamera boleh dekat sikit. Kita spray. Ada material macam ni geng ya? Ada material macam ni. Okey, kalau kita spray dia keluar bui macam tu. Okey. Okey, kita spray je. Tanpa segan silu ah. Spray penuhkan. Penuhkan macam tu. Biar dia mandi bui macam tu. Okey, melimpah-limpah. Okey, lepas tu event pula, kita masukkan nozzle dia dalam. Masukkan nozzle dalam, dalam-dalam sikit. Lepas tu spray. Biarkan sampai dia penuh. Biarkan sampai dia penuh. Okey. Kita boleh tengok macam ni. Macam ni sampai dia melimpah-limpah lah. Okey. Lepas tu untuk air vent yang kedua pula. Air vent kedua ni kita masuk juga. Masuk dan dalam sikit, spray. Sampai dia penuh-penuh macam ni. Tu. Bui dia datang, bui dia datang. Sampai melimpah-limpah. Aduh. Okey, lepas tu yang ni pula sama juga, ke dalam sikit eh. Okey, lepas tu spray, spray, spray. Spray. Bui dia datang, bui dia datang. Sampai melimpah-limpah. Penuh betul ni. Okey, kita ke sana sebelah pula. Okey, ni untuk sebelah driver pula. Kita masukkan nozzle ni, masukkan hose dia, lepas tu spray juga. Sampai dia penuh eh, sampai dia penuh. Bui dia dah datang. Bui dia dekat. Penuh macam tu. Tengok geng, penuh. Okey, kita cabut.
Okey geng, settle geng. Selepas kita spray semua ni, ha ni penuh-penuh eh, padat. Memang padat lah. Ha, sebelah sini pun penuh ni. Okey geng. Stay tune. Ha, benda macam ni, lepas macam ni kita tunggu 10 minit untuk dia serap-serap ni, bui-bui semua ni. Untuk dia serap bui-bui semua ni masuk dalam dulu, dia bersihkan dalam dulu semua ni. Ha, kita biarkan dalam 10 minit. Ha, pastikan tingkap ni kita buka lah. Kiri kanan macam ni, kita buka. Okey. Stay tune geng, tunggu 10 minit. Okey geng, kita basuh ni pula. Dia punya ni tadi. Dia punya ni tadi. Okey. Tuang sabun. Lebihkan. Ha, ni sabun pun beli dekat DIY ya. Yang kilat ni memang baik. Okey, lepas tu pasang air. Ya, akan macam ni. Okey, tutup. Simpan. Okey, lepas tu ambil berus ni. Basahkan. Ha, gosok. Sental. Kita sental eh. Sental bagi kilat. Sental, bersihkan dia. Dia punya kain-kain ni. Celah-celah semua ni. Okey, luar. Depan belakang eh. Depan belakang. Bersihkan. Okey. Semua sekali lah. Benda ni aku dah lama tak bersihkan. Okey, ngam. Lepas tu, buka air. Buka air. Tembak. Ha. Okey. Okey, settle. Tengok ni. Perbezaannya. Ni lawa lah ni. Cukup kilat. Cukup bersih. Okey. Lepas tu kita jemur eh. Okey geng, sebelum kita jemur, kita lap sikit-sikit. Lap sikit-sikit air-air ni. Sebab kalau getah dia lambat sikit ni. Dia lambat sikit kering. Jadi sambil-sambil tunggu kita punya 10 minit tadi tu untuk bui tu serap, kita lap dulu ni. Cun-cun. Lepas tu kita jemur. Biarkan macam ni dulu. Tunggu geng. Okey geng, selepas 10 minit, bui itu dah meresap ke dalam. Ni semua dah hilang bui dia. Jadi kita ambil benda ni. Filter jangan masuk dulu kan. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu benda ni. Okey, kita tutup. Okey geng, mengikut instruction barang kita pakai tadi tu, selepas tunggu 10 minit untuk bui dia serap semua. Okey, kalau tengok ni pun bui pun dah kurang sikit. Cuma ada sikit-sikit je dia punya dekat celah-celah tu. Bawah ni pun okey, clear. Kita start engine. Okey, kita start engine geng. Lepas tu aircon kita full speed. Okey, kita full speed, lepas tu pasang AC. Okey. Tapi serius geng, kita pasang aircon, memang haruman tu lain lah. Hilang lah yang bau-bau pelik tadi tu. Kita boleh tengok bui-bui tu pun ada yang keluar sikit. Dia bagi clear lagi dekat event-event semua ni. Dia bagi clear lah. Dia bagi bersih dekat celah-celah semua tu. Wangian pun memang harum lah. Memang cun. Okey geng, kita biarkan kereta ni start dengan aircon pasang dalam 10 minit. Nanti kita pasang barang-barang bawah tu. Lepas tu kita lap-lap bagian celah-celah yang ada kena bui-bui tadi tu. Stay tune geng, cun. Sekarang pemasangan ni, benda yang kita basuh tadi, yang kita cuci tadi, tengok. Boleh lah, boleh tahan. Masih bersih lagi ni. Cun lagi. Sekarang kita buka ni. Kita buka dulu. Mana klip ni tadi? Okey. Kita buka, kita masukkan benda ni. Masukkan. Tolak. Okey, cun. Lepas tu kita tutup balik. Okey, cun. Benda tu dekat dalam. Lepas tu kita tengok ni, geng. Ni memang dia clear lah dalam-dalam ni. Dekat celah-celah semua tu. Kalau sebelum ni, dia memang penuh rabuk lah. Dia memang berabuk. Ni memang clear lah. Boleh tengok tu. Dia memang clear lah. Sedikit sebanyak lah. Dia bukan 100%. Tapi dalam 95% dia memang clear. Lepas tu dia punya bau-bauan yang pelik-pelik tu memang hilang lah geng. Okay cun.
sekarang kita untuk pemasangan ni. Ni dia ada ni dia ada bawah tu untuk sebagai pelek, dia ada bawah tu. Lepas tu kita cangkuk dia. Lepas tu kita just tekan, lepas tu tolak, settle. Okey geng. Mantap, settle. Menggunakan benda ni. Ni bukan sponsor apa. Cuma benda ni memang bagus sebab tu aku buat review ni. Mantap, boleh dapatkan dekat DIY. Harga bawah RM15 geng. Aku beli tadi dalam 12 ke 13 lah macam tu. Okey, mantap. Okey geng, settle untuk kita punya servis ekor ni, event. Ni bukan servis meja, bukan servis besar lah. Ini cuma minor-minor yang kecil-kecil je. Untuk event-event dia punya habuk-habuk semua tu, bau-bau pelik tu boleh hilang lah geng menggunakan benda ni. Benda ni tadi. Okey geng, terima kasih sebab tengok. Jangan lupa like, share, subscribe geng. Terima kasih. Assalamualaikum. Lord.